Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya mau kasih tutor gimana caranya membuka tutup shock breaker depan motor nih. Dia harus menggunakan kunci L yang besar ya. Nih teman-teman, kalau kita beli cukup mahal juga. Nah, saya ngakalinya pakai baut ukuran 14 teman-teman, yang saya kunci dengan paku. Jadi sangat sederhana. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kunci 14, dia bisa masuk ke baut ini teman-teman. Jadi caranya sangat sederhana, jadi teman-teman juga bisa bikin di rumah dengan baut 14. Tinggal dikunci aja nih. Kalau misalkan teman-teman gak punya baut yang bisa dikunci gini, teman-teman bisa dobelin aja bautnya, jadi murnya jadi 2 gitu teman-teman. Nah, ini coba saya masukin di sini. Nah, ini benar-benar ngepas kan dia untuk ukuran baut 14 gitu teman-teman. Jadi jangan sampai, kalau kita nggak ada kunci, jangan sampai kita ketok-ketok ya teman-teman, tuh nanti dratnya malah rusak. Ini kita coba buka aja, kita sedikit tekan juga ya karena lumayan cukup keras. Nah, ini kan udah kebuka teman-teman. Jadi caranya sangat sederhana, tanpa kita harus membeli kunci dan tanpa kita harus getok-getok dengan obeng min. Karena beberapa waktu lalu saya pernah lihat ya di bengkel, saya tidak nyebutin bengkelnya di mana, itu diketok karena dia tidak punya kuncinya gitu teman-teman. Nah, ini udah, kita tinggal putar aja ke kiri seperti biasa. Jadi caranya tuh sangat mudah, simple, dan teman-teman juga pasti ada di rumah tanpa juga kita nggak usah ngelas untuk bikin kuncinya. Nah, ini kan udah kebuka teman-teman, tinggal ya kita bersihin aja dalaman-dalamannya, drat, terutama drat-dratnya ya, itu harus benar-benar kita bersihin. Nah, ini dia, tanpa kita harus ngerusak bagian tutupnya gitu teman-teman. Jadi caranya sangat sederhana ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa di rumah pasti, saya yakin. Jadi itu aja sih sebenarnya tutor kali ini, tuh sangat sederhana dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini dia ya, udah gitu aja teman-teman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel saya semakin berkembang dan kita sama-sama belajar. Udah itu aja. Jadi sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.